Halo, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan review sebuah pomade original dan murah yang mereknya Imul Pomade ya. Dan ini aromanya Smart Pole ya, kalau nggak salah. Dan ini aromanya khas untuk para pria, sangat menyengat aromanya dan tentunya sangat harum. Oke. Dan di sini ada tiga ukuran ya. Ada yang besar. Oke, ada yang kecil dan ada juga yang sedang. Oke, dan ini isinya ataupun jenisnya semua sama ya, cuman beda ukurannya saja. Oke, coba kita buka. Nah, dalamnya seperti ini, produknya seperti ini, dan ini sangat saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman yang suka menggunakan pomade oil base. Jadi ini jenisnya oil base ya. Dari tingkat ketahanannya ini sangat tahan ya, tahan terkena hujan, terus panas, tidak akan hilang. Walaupun hujan pun tidak akan hilang ya, tetap akan ada di rambut ya. Pokoknya ini kuat lah ya. Terus ini tahannya sampai 2 ataupun 3 hari ya. Buat teman-teman yang ini mau pakai pomade ini, cukup 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali dia akan tetap tahan ya. Beda seperti di toko-toko yang pada umumnya ya. Oke, ini yang besar. Terus ini yang kecil. Tuh sama semua isinya ya. Ada 3 ukuran. Nah, ini yang sedang. Nah, ini. Dan ini sudah banyak yang menggunakan, dan dari review dari pembeli ataupun yang sudah menggunakan ini sangat bagus ya menurut mereka semua. Oke. Dan di sini udah saya gunakan. Nah, ini yang saya pernah gunakan juga. Oke, dari coba kita colek ya. Oke, ini kita colek ya. Jadi colekannya ini cukup lumayan enak ya. Oke, seperti itu dia ya. Ini jenis oil base. Oke, seperti ini. Dan cara menggunakannya di tangan yang kering ya. Nah, cukup kita giniin. Oke. Nah, setelah itu baru kita ini digosok-gosok sampai merata di tangan. Oke, sampai merata. Nah, kalau sudah merata di tangan, baru kita usapkan di kepala kita ya. Oke, nanti saya praktekkan ya di kepala saya sendiri. Oke, jadi ini rambut saya ya, belum saya gunakan pomade. Rambut saya lumayan ini, lumayan panjang. Oke. Oke, tadi kita udah hapus ya di sini, udah kita taruh pomade, terus udah kita ratain. Sekarang tinggal kita pakai. Oke, kita pakai ya gimana efeknya. Jadi ini pomade udah disesuaikan dengan tingkat kekerasannya. Udah sesuai dengan tingkat kekerasannya, terus tingkat klimisnya ataupun kelembabannya udah disesuaikan semua. Jadi pomade ini sangat asik digunakan buat teman-teman yang suka rambutnya, yang ingin rambutnya terlihat rapi dan keras ya di rambut. Oke, nah kan udah ini udah keras di rambut saya. Itu baru satu tangan, belum lagi tangan yang ini. Nah, kita gosokin lagi.
Setelah itu kita retakin ya. Oke, buat teman-teman, saran buat teman-teman yang sering menggunakan pomade, usahakan kalau menggunakan pomade itu jangan sampai ini ya, jangan sampai kena kulit kepalanya ya. Karena gunakan pomade itu cuma di rambut ya, bukan di kulit kepala, cukup di rambut aja, jangan sampai kena kulit kepala. Nah, oke kan, mantap. Jadi teman-teman bisa lihat klimisnya, terlihat basah rambut saya ya. Dan ini bertahan sekitar 2-3 hari ya, baru teman-teman gunakan lagi nggak masalah. Karena saya juga begitu, dan efeknya tetap ada, tetap keras. Walaupun kena hujan tidak akan hilang, tetap akan klimis dan akan keras di rambut. Oke. Oke. Saya sangat jarang menggunakan sisir, cukup pakai tangan aja. Oke. Mohon maaf kalau videonya agak kurang profesional karena saya menggunakan HP biasa dan saya merekam sendiri. Oke. Jadi begini ya. Keras. Tinggal kita gitu-gituin pun tidak akan ini dia. Gini. Jadi mudah diatur ya. Coba kita giniin. Nah. Tinggal giniin aja. Mudah diatur kan. Padahal secara umum kalau rambut panjang ini susah kerasnya ya, susah diaturnya kalau rambut kita panjang. Tapi ini rambut saya panjang tadi, tapi sangat mudah diatur ya setelah menggunakan pomade oil base dari Imul Pomade ya. Ini mereknya. Nanti buat teman-teman yang mau pesan ataupun mau beli Imul Pomade ini, saya taruh link tokonya di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Bisa teman-teman langsung pesan di toko Shopee-nya ya. Oke. Sip. Nah, ini keras, terus lembab, terus tahan lama. Nah. Oke. Cukup sekian video saya, semoga bermanfaat video saya. Nanti video selanjutnya ada pomade. Jadi Imul Pomade ini banyak varian aromanya ya. Ada bubble gum ataupun permen karet, ada strawberry, terus ada leci, ada sirsak. Nah, nanti saya akan review satu persatu ya. Jadi ini video ini khusus yang aroma ini aja dulu ya. Yang jelas ini ukurannya ada 3, ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Dan harganya pun berbeda-beda. Oke, cukup sekian.